Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial mengenai cara isi tinta printer baru Epson L405. Tinta aslinya seperti ini, ya. Dapat 4 botol, tapi orangnya diganti tinta sublim pigmen, ya, untuk sablon dimuk sama kaos, ya. Orangnya ganti tinta sublim pigmen, ya. Tinta aslinya ini dye, ya. Oke, kita mulai cara ngisinya. Pertama ambil ini seperti ini, ya. Ini warna-warnanya, ya. Perhatikan warna-warnanya, kita isi warna hitam sama kuning. Jangan lupa sekat tisu kalau isinya banyak. Oke, kita buka tintanya. Buka atau dirobek segelnya. Oke. Kita masukin ke lubang warna hitam. Selanjutnya kuning atau yellow, sama caranya. Tutup. Ganti warna berikutnya, cyan sama magenta. Cyan dulu.
Sayan. Oke, sudah dibersihin ya. Jadi banyak teman-teman yang isinya itu kebanyakan, akhirnya tumpah tumpah nggak karuan. Ini sebenarnya ada batasnya, ini garis ini atau tanda panah ini, perhatikan. Jadi kalau sudah lintanya sudah di situ ya berhenti, nanti kalau diteruskan akhirnya luber. Luber bahasa Indonesia nya apa? Oke, sudah selesai. Tutup semua sampai rapat. Kita kembalikan ke kunciannya, cantolannya. Proses pengisian selesai ya. Ini warna hitam, yellow, magenta, cyan. Oke, kita coba, kita nyalain. Kita coba buat ngeprint. Biasanya nyala pertama setelah proses isi pertama kali printer baru itu agak lama karena nunggu dia head clean tintanya naik. Oke, kita coba nyalain dan kita tes. Oke, kita coba hidupin printernya. Ini bisa di table gini ya, bisa dinaikkan atau diturunkan dengan menekan di bawah sini ada tombol ya. Hidupin pertama kali. Pertama kali biasanya prosesnya agak lama soalnya dia akan headclean naikkan tinta ke sini. Ya, pertama kali kalau masih baru dia akan proses head clean dan ini memakan waktu mungkin agak lama. Ya, kalau ngebling ini pertama kali perlu ngebling pencet lama untuk proses bukuin. Nah, seperti ini dia akan gerak. Nah, seperti itu. Jadi dia akan naikkan tinta dengan sendirinya ya. Nyalain pertama, ini ngebling, pencet tahan 5 detik, habis itu lepaskan. Dan ini agak lama ya, kita tunggu.
Maaf, video kami menghentikan sejenak. Buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti update tutorial kami berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Semoga tutorial kami bermanfaat. Prosesnya sudah selesai, sudah agak kedip-kedip lagi, berarti proses awal sudah selesai. Proses awal memang menghabiskan tinta yang lumayan banyak untuk headline pertama. Ya, tadi penuh bisa habis segini. Nah, tadi segini bisa habis banyak untuk proses headline pertama kali. Ya, memang seperti itu. Agak lama. Jangan panik, jangan di cancel. Biarkan sampai proses selesai. Ya. Oke, kita tes nozzle sekarang. Setelah selesai, maka printer siap dipakai. Ya. Jadi seperti itu tutorial mengisi tinta printer Epson L405, mengisi tinta printer baru Epson 405. Agak lama, sekitar 5 sampai 10 menit prosesnya. Ditunggu, jangan di cancel, ditunggu aja, dibiarkan sampai proses selesai. Halus ya suaranya ya, buat ngeprint. Nah, seperti ini nozzle-nya sudah normal, nggak ada yang putus. Oke, terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.